warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Jaya Kendal Put Makassar. Hari ini kita kedatangan Kendal Put Mio Entry yang minta dibelah MP7 varian, teman-teman. Cuma anak kebanyakan bilang MP7 listrik, padahal itu nama yang sebenarnya MP7 harian, teman-teman. Dan ini sudah berapa kali datang untuk bela di tempat saya, teman-teman. Cuma ya begitu, kalau ada yang mau beli dia jual lagi, baru dia bela lagi. Jadi ini yang punya, teman-teman, Kendal Put. Ini yang punya motor ini. Sudah berapa kali datangi saya, sama ada juga teman itu satu yang Pino. Ini dia Kendal Putnya, baru kita selesai bongkar semua isi dalamnya, teman-teman. Dan baru kita selesai semua bongkar bagian katalisnya. Katalisnya seperti ini kalau Mio Entry. Ini katalis yang terakhir, teman-teman. Jadi selesai tadi kita bela seperti inilah bibirnya. Dan ini saringan yang dalamnya, teman-teman. Jadi saya itu menggunakan pipa 1 inci, teman-teman. Jadi kalau hasil belahan saya itu di bengkel saya itu di sini, bagian sininya saya potong, teman-teman. Dan dalamannya ini sudah kosong. Jadi bibir standarnya itu tetap digunakan, teman-teman, tidak dipotong ataupun tidak dikasih tipis. Cuma seperti inilah saringannya MP7 harian, teman-teman. Jadi nama aslinya itu MP7 harian, cuma anak Makassar bilang MP7 listrik. Jadi kita sering ikut jalur saja. Mana-mana yang anak-anak sering bilang itu saja yang diposting. Inilah yang punya Kendal Put. Dia tidak mau dipiloskan Kendal Putnya, teman-teman. Udah tahu baca apa dia pakai ini. Dan baru kita lakukan pemasangan, dan baru kita mau tes suaranya bagaimana hasilnya. Karena dia minta MP7 harian yang agak keras tariknya semua undur listriknya, teman-teman. Dan juga ini dia punya motor ini dia bagian injektornya itu kurang bagus, teman-teman. Dan seandainya mungkin bagus yang injektornya, sama kayaknya mungkin lebih bagus lagi undur-undur gasnya, teman-teman. Mari kita tes suaranya, teman-teman, bagaimana hasilnya. Ini yang punya, teman-teman. Bagaimana suaranya, bosku?
apakah sesuai yang kita minta. Terima kasih banyak teman-teman, dan terima kasih banyak saudara.